Johe lagi office sih kan. In sideline Esme top tier side. Ya, side. Eh judi dulu guys ya. Sorry guys ya agak lama. Semangat, semangat. Okay, karena aja zone. Halo, halo. Karena emang di saat kita tuh berak guys ya, kita tuh membutuhkan tingkat fokus yang sangat tinggi. Ya, terutama pas di saat dia detik-detik dia mau keluar guys ya. Supaya itu lancar ya pencernaannya, kalian harus fokus, sangatlah fokus. Jadi itu memakan waktu yang cukup lama guys ya. Jadi ya begitulah. Intinya untuk kalian lebih puas di dalam pup. Gua lagi makan. Oh iya ya, sorry cok, sumpah. Eh, sorry cok. Sorry. Jangan marah-marah dulu. Biar kita selesaikan dengan baik-baik ya kan. Iya. Enggak. Makan. Jadi gini ya, saya ini kita lihat Link sama Yuzhong di sini. Emang terkadang dua hero bangsat ini ya. Ini bukan hero anak-anak, hero bangsat, cok. Yuzhong sama Link ini ngeri. Oke, Hayabusa diamankan, guys. Eh, tunggu. Kemarin terakhir Sans yang main Hayabusa, guys. Sekarang si Aura PH main si Hayabusa. Emang KR Hayabusa tuh oke banget sih guys, serius. Bagus banget buat di turnamen tuh kayak What? Iya, ada lihat ada di Hayabusa Belis offline. Who? Tadi first mate Resurgent lawan Belis, Hayabusa dia offline execute. Menang tak? Kena comeback sih, menang. Tapi comeback. Oh, menang tapi comeback. Lucu cok, kau kena tengok. Di soalnya dia awal-awal kena press itu Yuzhong, jadi sampai mini ke 15, 16 baru hidup Hayabusa ni. Tak bad itu long. Apa haya offline good? Haya, okay lah, okay. Gak bagus sih. Kalau tahan sampai lagi boleh lah. Semua cara item. Enemy hero. Si enemy hero. Tadi Belis. Belis what? No, enemy Belis. Hero what? Haya versus Haya versus Yuzhong. Yuzhong. Iya. Oh, cannot lah. Ya cannot, tapi mereka tahan sampai 15 menit jadi comeback. Haya udah fighting. Oh, dia tahan, dia buat aset dead game lah guys, ibaratnya kayak gitulah. Iya, iya. Tapi ya, intinya Haya aku juga ada guys begitu mainin Haya offline. Waktu lawan Aura juga kalau enggak salah aku lawan. Iya, Yuria. Iya, aku lawan Aura. Aura, aku lawan Aura ya offline, guys. Dulu ya? Ya. Yeah, I going offline. Tapi masih ada naga kan? Enggak ada lagi. Belum ada naga. Cuma tabus aja kan. Aku lawan aja. Lapu-lapu waktu itu. Oh, ya. Udah lama tuh. Lapu-lapu offline terjadi lah. SMG long ya aku SMG. Long kaji kau pelapel. Abre cakap sorry. Aku ngomong Indo aja. Semangat long, mantap. Khalid kok enggak main? Khalid kayak di ban sih guys. Maksudnya tuh kayak enggak boleh dipakai. Tapi enggak tahu sih Khalid. Khalid padahal bagus. Dua tim tambah ambil Johel loh. Oh. Ternyata Yudora harus dihilangkan. Yudora ting. Bukan Discord Cam long. Boleh guys. Kok Thomas Enodi gimana kok? Bisa aja guys. Guys, dulu aku tuh ya main apa namanya S-Box dulu banget tuh S-Queen 1 tuh udah kepake guys dari zaman Saber dulu main. Karena dia tuh enggak stuck ke Magic guys sebenarnya. Face cam Echo long. Echo lagi Nemo, dia guna face cam dulu. Itu kemana? Aku orang Malaysia bukan Indo. Loi bagus sih. Tapi ya kalian juga pasti udah tahu lah guys. Coba item gitu loh. Apapun dah kalian coba, ya kan? Bisa lah. Sebenarnya. Ngebantu dia sebagai tankernya di depan.
Sok, apalagi Hayabusa yang suka lompat-lompat. Gitu pula dengan Esmeralda, darah putihnya harus dihentikan. Yep. Ini magical damage. Kok rasanya juara enggak bareng JNL, Just No Limit, Ler, Marcia, sama Jo gimana? Gimana guys ya? Ya enggak masalah sih, kan kita semuanya incer juara emang guys ya. Jadi mau sama siapapun juaranya ya. Yang penting juara gitu loh. Parah telur. Telur. Parah-parah babi. Udah selesai makan kok gua gas bahas tai, enggak. Udah anjing. Udah. Udah. Babi. Dari Godiva ya berarti dimunculkan. Mudah-mudahan linknya akan selalu mendapatkan blue buff dan bisa. Aku tak pantai loh guys. Gimana potong ya? Lord Tejet mana? Lord Tejet? Tejet kemana guys ya? Aku nggak tahu sih guys. Emang banyak player-player yang stuck skill ya guys ya. Nggak tahu dia tuh kayak nggak berkembang di lingkungan yang itu guys ya. Jadi kayak pintahan gitu. Kadang kita kalau mau jadi pas di saat kita jadi pro player kita butuh lingkungan yang bagus juga guys. Oh ini ya. Oh. Supaya skill kita tuh enggak up juga. Oh. Nah ya guys, kalau kalian mau misalnya kalian mau Mobile Legend kan, nonton replay kalian sendiri, nontonin turnamen-turnamen, atau nontonin turnamen apapun lah biar kalian ngerti juga gitu loh. Buat nambahin skill kalian lah. Jeda ya, makro facecam. Oh, sorry cok. Ya kan, buat nambahin skill-skill makro kalian. Jadi membantu lah buat apa ngasah wawasan kalian juga gitu guys. Jadi nggak cuman dari turnamen Mobile Legend aja yang kalian bisa dapat ilmunya gitu guys. Turnamen game MOBA lain juga kalian sebenarnya bisa gitu loh dapetin skill-skill makro tertentu guys ya. Lima loh. Tukar lane guys. Tamus lawan Esme. Yuzong lawan Cho. Komit ke area seorang Hai biar dia bisa enak nyaman. Cuma dari arah BS mereka enggak ngebiarin Hai seorang diri, ada JP. Dia juga great kill was pun sudah bersiap di area red. Ini rugi sih guys sebenarnya. Soalnya tuh kalau semakin rame kan creep jungle tuh semakin keras guys. Jadi tuh semakin rame-rame di situ ya. Padahal kita cuma diem loh di situ. Cuman creepnya makin keras gitu. Aduh lumayan juga kan. Habisin waktu musuh. Dua tim masih farming ya. Woy anjing dia dalam farm 4 cok. Ucong. Mati ya gridnya. Harusnya mati. Tapi Chow udah susah, Cok. Sekarang berhasil didapatkan oleh. Ulti bisa udah enggak bisa itu ya? Apa ultinya itu kayak agak-agak ini, Yur. Rada-rada nendangnya itu harus kadang belok kiri kanan. Kerasa kan lu? Kerasa kan? Iya, Cok. Iya, kadang kalau enggak pas tuh bisa belok kiri kanan. Aneh. Kayak harus kayak dulu. Iya, tunggu Esmeralda first blood, guys ya. Esmeralda first blood. PH. Koyo udah main Chow gak? Chow Tank. Oke lah masih ya. Tapi ulti dia bisa cancel loh, gak susah meh. Yap. VC Yuri goblok. Udah anjing. Itu apa cok di kanan? Siapa itu? Kalau bukan Yuri. Goblok anjing.
Lower you know life di Indo. Enggak, first bloodnya itu. First bloodnya si ini, Esme guys. Esme, first bloodnya Esme. Esme menang Tamus ya? Esme menang Tamus tadi. What? Serius aku guys. Esme. First bloodnya Esme. Wow. Tapi Tamus bisa pas menang, harusnya menang Babi Esme kok. Sih. Itu Yurino, cok. Jangan kayak gitu, kasihan guys. Kalau Eddie, wah. Esme kuat. Oh, dia do damage kayaknya. Sakit loh. Misita, huy, gila. PH turtle ya, PH turtle. Gak PH turtle. Tapi mati, rugi. Dua tukar satu guys ya. Hike-nya gak rugi. Ada buff gak? Gak ada buff. Tapi Esme-nya cepet sih kayak ngampirin teman-temannya di saat mereka perang nih. Esme-nya cepet guys datangnya. Tadi gak peduliin landing gitu loh, udah. Karena Advantage War tuh terkadang tuh keuntungannya ini guys, apa XP sama gold tuh besar. Walaupun kalian assist gitu guys. Masih bisa selamat, ya ampun gemes banget. Gemoy ya bun, gemoy banget. Karena di sini Aura ID sudah memberikan banyak sekali resource skillnya untuk menembangkan grid. Tapi grid kong tau di negeri apa? Negeri Kuala Lumpur. Malaysia. Cair, ya Aura PH guys ya. Jadi guys ya, kalau kalian perang tuh gimana caranya support tuh dapetin duit banyak gitu ya, tank. Dari perang-perang gitu, perang-perang asis-asis gitu loh guys. Wah, levelnya Godiva sama si itu. Ini kira 4 sama sih, 4 sama kan. Oke, kalau ada key potion tadi berarti waktunya kita untuk baca-baca ya. Tapi jangan lupa juga untuk teman-teman. Kenapa post terus ya guys ya? Pusing sebanyak-banyaknya sampai nanti kita menjelang game yang ketiga. I don't know what can I do for that. Because they always lag. Ya biasa lah online. Online guys ya, jeda masalah teknis Aura ID itu, Aura Indo guys. Supaya tidur dia. Aduh. Dari siapanya ya, namanya sini ada request untuk disamarkan ya. Oke, baik. Oke. Duh, baik. Kurang tidur kenapa nih, baik. Bapak produser? Kurang tidur kenapa tuh? Ada penasaran nih. Jadi penasaran, tapi enggak cuma kita doang yang penasaran, karena ada teman-teman di luar sana yang bertanya. Ada di mana tanya? Kan MPLI sistemnya gugur langsung ya? I-pause. Enggak ada sistem double elim, jadi I-pause guys. I-pause kan enggak main, guys. Yang main kan Aura. Kau nobar PMG, PMCG kok. Eh, kalian tahu enggak guys, waktu aku reaction si Zuxi Luxi ya guys ya. Terus reuploader upload guys ya, hampir 600.000 viewers ya, cok. Viewer Eko 25k, beuh, gila. Thank you guys ya, 200.000-nya set selalu buat kalian semua. Makasih banyak juga yang udah nge-give. Aku ini. Kalau Eko live nanti Evos AI lagi lama sih. Iya. No lah. Yurino will live Evos. We have the schedule. Cannot take all. Take the same time. Yeah, same time. Kita tak boleh apa? Ada jatah masing-masing. Ada jatah masing-masing. Ya. Kalau Yurino 500k ya nanti. Oh iya, Yurino ramai dia. Yurino. Iya. Sama-sama lah kalian lu. Oh, kena flame shot. Itu gua Nivo udah senang tuh, enggak gua selamat. Eh, gua kena flame shot. Waduh. Mati si Hai. Kapan Evos main Mas Eko? Nanti abis ini guys, abis ini Evos main, cok. Abis ini. Mianis ke tim, Mianis ke tim ini loh. Bolong, bude, ditembak bola api kayak begitu ya. Coba aja.
ngomongin semua sama dong, coba aja ngomong hok sama Eko. Eko memang bisa hokin. Udah ada kabuki juga bersembunyi dari balik kerumputan. Itu adalah home sweet home. I only know Kongke, you know? Kongke. I only know Kongke. Kongke aja. Only Kongke. Oke. Aduh. Semoga sehat selalu mulai rezeki. Thank you. Live sama Dwi kok boleh aja sih guys. Aku mah semuanya siapa ya boleh. Asal jangan yang gak jelas cowok tiba-tiba masuk ke Discord meme. Mati lagi ke cowok Keira. Keira dimakan terus sih Keira. Wih. Ini guys ya, ada posisi ini aku kasih gimana guys ya. Tapi kan jangan bilang aku publik sok tahu babi. Udah ini blue buff-nya menurutku harus di agak di skip sih. Wah mati cok, ngeri ini dah si ini. Ya, mati cok. Sok tahu ya udahlah. Dwi minta DC. Oh ya, DC-nya di ler guys. Tar aku buka guys ya. Tar. Astagfirullahalazim. Yur. Tar. Aku buka Discord-nya dulu bentar guys. Jadi 5. SMF damage guys. Bilang ke Eko yang tadi masuk ke Discord itu. Siapa tuh? I don't know. Bidisia Jody. Siapa tuh? No. Bukan Bidisia Jody. Iya, bukan lah. Bukanlah guys. Itu sih guys yang paling penting. Gimana ya? Aku mau jelasin kalian sesuatu, cok. Jangan bilang publik sok tahu. Sudahlah. Oh ini tuh kayak udah sih, ini tinggal udah di map control banget guys ya ini ya. Ini sekarang tuh buff itu udah makin keras semakin rame. Jadi mereka tuh bisa ngabisin waktu selama mungkin di buff musuh guys. Minta Nemo aja bio besar. Facecam Yuri no. Astaga Yur, lu tuh kenapa? Lu ngapain sih Yur, sibuk sendiri Yur? Iya. Lu ngapain Yur, sibuk sendiri Yur? Lu main Football Manager. Oh mantap. Wih mantap. Ayo saya kena itu, kena ulti si Godiva. Godiva nih main sitternya bagus emang guys. Mati cow. Waduh, Ling. Bisa mati loh, Chow. Gak mati loh. Ini ada flicker lagi, Hilda. Tadi bocoran, gak tahu guys. Ini ngapain, Chow. Masuk ini, guys. Cek. Anjing. Tapi kalau high ground itu aura itu kuat sih. Aku kira biniku rupanya kau baru bangun. Serius. Ntar aku share Discord ke Dwi dulu guys ya. Dwi gimana kabarnya guys? Sekarang udah ganti nickname nih ya. Kasian juga deh guys ya. Ini jatuhnya guys ya. Kalau dari apa sih kayak dimanfaatin ya, namanya juga bisnis guys ya. Bisnis tuh kalau soal itu kalau udah di dunia bisnis itu biasa aja sebenarnya guys. Terbakar sih gak tak tahu guys. Gak boleh jawab. Mati coy udah. Tapi dia Lord ini Lord first gak apa-apa lah. Iya Lord. Lord first. Skip kok gak apa-apa guys lah. Bareng-bareng gak apa-apa lah guys. Kita juga ya bareng-bareng lah. Kita bareng-bareng, cok. Makanya meta nge-bait kayak begini ya, Bu. Santuy masih bisa guys mereka. Nge-bait ke sisi lain tapi ternyata
teman-temannya. Aduh, langsung ngambil lord dan itu tadi enggak ada kontes yang tercipta. Bisnis emang gitu kok, tiba-tiba jadi Bitcoin akun YouTube ya kan. Anjing kok, babi. Bukan gitu, itu kan musibah, cok. Bukan aku, bukan bisnisku Bitcoin. Cuman aku kalau halo. Woi. Halo. Apa kabar, Wi? Sini, Wi. Mana Dwi? Loh, udah keluar ya? Siapa itu, cok? Iya. Halo. Gila, Kagura sama Long Nihama, halo Nihao. Ini aneh banget tuh orang-orang sekarang ini. Untungnya ini adalah yang pertama. Belum terlalu tebal, belum ke NH. Oi. Ini Esmeral Todd-nya sakit banget, cok. Udah sakit. Mau ke Taiwan. Taiwan go Taiwan. Makronya mereka bagus sih, guys. Aura PH ini. Esmeralnya. Kalian lihat aja. Hanya mati loh. Kaguranya brengsek banget, cok. Sakit banget, tai. Buru-buru amat. Kiluas mau kemana mereka nih? Mereka fokus tower loh. Ada acara apa pada tele-tele nih? IN, cok. Gila. GG, Aura. GG, guys. GG. Sakit, cok, Esme. Lu masih ingat gak kok yang depan kiri itu kok? Iya, itu sih yang kita di Filipina waktu itu. Anjing, dia dulu kayaknya biasa aja deh, Yur. Kiluas itu. Nissan Spark kan? Ya, Yur. Ini kami, guys, ya. Kami kesana, guys, ke GH mereka. Orang inilah. Main, lawan. Menang terus, guys, sumpah. Berapa sih waktu itu, Yur? 9-1 ya? Tahu. 4-0. 5-0. Pokoknya waktu tim Indo ke Filipina tuh, guys, menang guys tim Indo, guys. Oh, bootcamp ya kalian? Ya, bootcamp. Oh. Karena waktu zaman itu zamannya landing page kan. Wah. Sombong bukan, bro. Indo pride. Sumpah. Gak bisa.